sebelum jadwal itu, peserta lalu pertama datang sebelum 60 menit pada sesi yang akan dijalankan atau yang akan posisi seseorang yang nanti mengikuti tes. Misalkan contoh, untuk sesi 3 adalah jam 12.30, berarti dia harus datang sebelum jam 1 jam 60 menit sebelum 12.30. Setelah datang, mereka menitipkan barang ke penitipan semua. Nah, baru register dilakukan dan juga pemberian PIN dan juga daftar hadir. Setelah ada screening body. Screening body, register, daftar hadir, pemberian PIN, pakai scanner scan barcode. Terakhir, baru mereka di training body lagi. Training body ini untuk mengetahui ada yang diperbolehkan, misalkan membawa dompet, membawa alat jam tangan, kalkulator, itu dilarang. Nah, kecuali yang diperbolehkan hanya kartu KTP, kartu peserta, suap foto, dan pensil 2B. Tes itu ada 3.029 orang. Satu hari ada 6 sesi. Minggu sampai Kamis itu 6 sesi, hari Jumat 1 sesi, 200 orang peserta. Ya, tidak secara langsung tidak terlalu kendala. Yang pasti adalah kalau kami sih tidak ada kendala, baik itu peralatan, prasarana, alhamdulillah lancar semuanya. Nah, apa yang kami siapkan 100 unit plus dengan 4 cadangan aktif, itu semuanya standby, tidak ada bermasalah sampai sekarang. Jaringan tidak bermasalah. Dari awal start sampai sekarang belum ada bermasalah. Dan juga peralatan untuk monitor nilai, baik itu di tempat di umum atau di pengawal goreng. Alhamdulillah juga monitor untuk demo, fasilitasi di ruang tunggu sudah ada.